awalnya saya gratiskan, tapi dengan catatan bisa membaca surat pendek Al-Quran. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malika Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mas, nama lengkapnya siapa? Cangkep Mulyadi. Cangkep Mulyadi. Sejak kapan buka barbershop ini? Awal 2020, Mas. Bulan apa? Bulan Februari. Februari. Mas, apa sih alasan Anda menggratiskan potong gratis ini di bulan suci ini? Alasannya apa sih? Ya, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini buat berbagi sesama, buat beramal ibadah. Kerjaannya bukannya barbershop potong rambut, ya sebisa mungkin kita membantu orang lain dengan usaha ini, bisa berbagi kepada mereka di bulan suci seperti ini di ya. Bulan seperti ini. Ini intinya profesi Anda sebagai potong rambut itu di bulan suci ini ingin berbagi gitu ya. Iya. Setiap hari itu dibatasi berapa orang, Mas? Kita minimal kalau dari pagi langsung ambil 10 orang, 10 kota. Pagi sampai sore 10 pagi orang. Pagi sampai sore. Sampai 10 orang yang paling cepat langsung kita berikan. Gratis. Syaratnya apa itu kok gratis itu? Syaratnya hanya mudah ya, membaca surat-surat pendek 3 atau 2 surat kalau bisa langsung dapat potong gratis. Langsung dapat gratisan itu. Sampai kapan potong rambut gratis ini diadakan? Ya sampai akhir bulan Ramadan ini. Sudah berapa hari ini potong gratis ini diadakan di barbershop sini? Hampir 2 minggu, Mas. 2 minggu. Ini kemauan Anda sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Harapannya sendiri apa sih, Mas, dengan potong gratis syaratnya dengan baca ayat suci Al-Qur'an itu? Harapannya bagaimana? Harapannya kedepannya semoga menjadi lebih baik, bisa bermanfaat buat orang lain, buat lingkungan, buat ya yang lingkungan, buat semuanya lah. Bermanfaat bagi orang banyak gitu ya.